Berikut hasil pertandingan Piala Eropa 2024, di babak penyisihan grup, di pekan pertama, Senin 17 Juni 2024, serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Piala Eropa 2024 di babak penyisihan grup, hari Senin, 17 Juni 2024. Hasil pertandingan di grup C, Timnas Serbia versus Timnas Inggris. Pertandingan berakhir dengan skor 0-1, untuk kemenangan Timnas Inggris. Gol satu-satunya di pertandingan dicetak oleh Jude Bellingham, di menit 13. Berikutnya hasil pertandingan grup E, pertandingan antara Rumania versus Ukraina. Pertandingan dimenangkan oleh Rumania dengan skor 3-0 tanpa balas. Berikut ini daftar klasemen Piala Eropa 2024. Di grup A, di peringkat pertama, Jerman, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Swiss, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, Hongaria, dengan perolehan 0 poin, dan di peringkat keempat, Skotlandia, dengan perolehan 0 poin. Di grup B, di peringkat pertama, Spanyol, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Italia, dengan perolehan 3 poin, di peringkat ketiga, Albania, dengan perolehan 0 poin, dan di peringkat keempat, Kroasia, dengan perolehan 0 poin. Berikutnya di grup C, di peringkat pertama, Inggris, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Slovenia, dengan perolehan 1 poin, di peringkat ketiga, Denmark, dengan perolehan 1 poin, dan di peringkat keempat, Serbia, dengan perolehan 0 poin. Di grup D, di peringkat pertama, Belanda, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Austria, dengan perolehan 0 poin, di peringkat ketiga, Perancis, dengan perolehan 0 poin, dan di peringkat keempat, Polandia, dengan perolehan 0 poin. Di grup E, di peringkat pertama, Romania, dengan perolehan 3 poin, peringkat kedua, Belgia, dengan perolehan 0 poin, di peringkat ketiga, Slovakia, dengan perolehan 0 poin, dan di peringkat keempat, Ukraina, dengan perolehan 0 poin. Dan yang terakhir, di grup F, yang pertama, Turki, kedua, Georgia, yang ketiga, Portugal, dan yang keempat, Republik Ceko. Juara grup dan runner-up yang akan lolos ke babak 16 besar, dan ditambah 4 tim peringkat 3 terbaik. Berikut daftar top skor sementara Piala Eropa 2024. Di peringkat pertama, untuk sementara ditempati Alvaro Morata, dari Spanyol, dengan mengoleksi 1 gol, serta ada Emre Can, dari Jerman, dengan mengoleksi 1 gol, Niklas Füllkrug, dari Jerman, dengan 1 gol, dan Jamal Musiala, dari Jerman, dengan mengoleksi 1 gol. Jadwal pertandingan selanjutnya malam ini, Senin 17 Juni 2024, di jam 23 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan Grup E, Belgia versus Slovakia, Live RCTI, dan Vision Plus. Jadwal Piala Eropa 2024 berikutnya, hari Selasa, 18 Juni 2024. Ada pertandingan di Grup D, Austria versus Prancis, jam 2 dini hari, waktu Indonesia Barat, Live RCTI, dan Vision Plus. Dan jadwal berikutnya di Grup F, Turki versus Georgia, jam 23. Waktu Indonesia Barat, Live RCTI, dan Vision Plus. Berikutnya jadwal pertandingan Piala Eropa 2024, hari Rabu, 19 Juni 2024. Akan ada pertandingan di Grup F, Portugal versus Republik Ceko, jam 2 dini hari, waktu Indonesia Barat, Live RCTI, dan Vision Plus. Jadwal selanjutnya di Grup B, Kroasia versus Albania, pukul 20. Waktu Indonesia Barat, Live RCTI, dan Vision Plus. Dan dilanjutkan pertandingan di Grup A, Jerman versus Hongaria, jam 23 waktu Indonesia Barat, Live RCTI, dan Vision Plus. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Piala Eropa 2024.